Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Koordinat dan Etiket Gambar. Nama anggotanya Hendra Muhammad Ridwan Muhammad Bimo Paturahman, kelas 12 Mekatronika. Sistem koordinat pada AutoCAD. Sistem koordinat adalah sistem yang kita gunakan untuk menentukan titik koordinat secara spesifik pada sumbu X, Y, dan Z. Macam-macam sistem koordinat. Yang pertama ada sistem koordinat absolut. Yang kedua ada sistem koordinat relatif. Yang ketiga ada sistem koordinat polar. Sistem koordinat absolut. Koordinat absolut kita gunakan untuk menentukan titik koordinat secara spesifik dengan menginput nilai koordinat mutlak. Prinsipnya semua pembuatan titik kita hitung dari koordinat origin 0,0 dari layar kerja AutoCAD. Sistem koordinat relatif. Koordinat relatif kita gunakan untuk menentukan koordinat titik dengan menghitung jarak dari titik sebelumnya. Jadi, sistem koordinat relatif ini tidak bisa kita gunakan untuk menentukan titik pertama. Sistem koordinat polar. Metode koordinat polar kita gunakan untuk menentukan titik baru berdasarkan jarak dari titik sebelumnya, serta menentukan besarnya sudut yang terjadi antara keduanya. Etika gambar akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Hendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiket gambar. Etiket gambar atau kepala gambar adalah bentuk dari bagian dari sebuah gambar yang dimana akan memuat berbagai macam bentuk data maupun informasi yang ada dari sebuah gambar tersebut. Yang dimana akan termasuk ke dalam kepala gambar atau etiket gambar tersebut adalah nama instansi dan perusahaan yang membuat, nomor dari gambar yang dibuat, judul dari gambar yang dibuat, ukuran kertas yang digunakan dalam pembuatan gambar, proyeksi dari gambar yang dibuat, skala dan juga satuan dari gambar yang akan dibuat, tanggal dari pembuatan gambar itu sendiri, nama dari yang menggambar dan juga nama yang melakukan pemeriksaan, jurusan, dan yang terakhir adalah peringatan dari yang menggambar. Berikut adalah contoh etiket sesuai standar ISO yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini ingin menjelaskan gambar etiket. Nama intensi berukuran 8 cm. Ukuran kertas A4. Ukuran kolomnya yaitu 10 cm. Tanggal dari pembuatan gambar itu sendiri berukuran 15 cm. Jurusan berukuran kolomnya yaitu 10 cm dengan diisi SMK 5 Banjarmasin. Peringatan dari yang menggambar berukuran 15 cm. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.